sebagai bangsa, saya tidak mau dipecah-pecah. Tadi sudah mengakui bahwa kami adalah Pancasilais. Ikutin, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa, bilang tapi jangan sembunyi. Banyak orang sekarang yang menurut saya munafik, sembunyi dia. Kalau saya, ya ini ada depan-depan, saya tinggal nunggu wartawan bully saya, enggak gitu. Terus nanti saya tanya, itu media mana tuh yang bully? Mana lagi yang bully? Namanya siapa? Saya tahu. Dia disuruh, tapi dia tidak mengenal Pancasila dan tidak mengenal apa namanya kalau di media. Kode edit, kode etik, jurnalistik. Itu mereka itu. Tinggal saya terima aja. Oke. Kenapa sebetulnya saya boleh gugat loh. Tapi kasihan loh mereka. Mereka kan cari makan juga. Iya, cuman kenapa ngikut-ngikut? Itu loh, benar enggak? Itu apa? Itu Pancasila loh. Kalau situ mau tahu Pancasila. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.